Pemirsa, puluhan santri di Surakarta membagikan takjil kepada warga. Takjil ini dibeli dari uang tabungan mereka sendiri. Para santri Ponpes Miftahul Huda Al-Uhya Kalijambe Sragen ini membagikan makanan takjil kepada warga yang melintas di kawasan Ngarsopuro, Surakarta. Para santri membeli makanan untuk takjil dari patungan uang tabungan mereka. Kegiatan ini dilakukan rutin saat bulan puasa tiba. Pembagian takjil tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Mereka membagikan takjil yang sudah dibungkus untuk dibawa pulang. Para santri berharap takjil yang mereka berikan dapat membantu warga yang masih berada di jalan saat berbuka puasa. Ya, sekedar snack-snack dan air putih sekitar 150. Harapannya semoga yang bisa kita berikan sedikit ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar ini. Cuma hari ini karena kita itu personal ini tuh nggak cuma menetap di satu daerah.